pohon dadap bersarang lebah, lebah bersarang dekat kenal, pinang menghadap, sirih menyembah, bismillah harus mulakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Republik Indonesia. Bapak Yasona Harawi, yang kami hormati Gubernur Kepulauan Maritim Bapak Rustam Effendi, yang kami hormati pimpinan tinggi Madya Kemenkumham dan Provinsi Kepulauan Maritim, Bapak Ibu para pimpinan yang berbahagia. Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Maritim, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Maritim, pimpinan tinggi Madya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Maritim, para pimpinan tinggi Madya Provinsi Kepulauan Maritim, para bupati dan wali kota seprovinsi Kepulauan Maritim, serta bapak dan ibu hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan salam takzim kami. Mengawali laporan kami, perkenankanlah kami menyampaikan salam negeri serumpun sebalai kepada Bapak Menteri dan rombongan. Setiap petang jemur lidahan, kain jual susun selai, selamat datang kami ucapkan di negeri kami serumpun sebalai. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, di sela-sela kesibukan beliau, alhamdulillah Bapak Menteri Hukum dan HAM telah menyempatkan datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kita cintai ini. Terbang tidak sembarang terbang, terbang cepat pas depani. Beliau datang tidak sembarang datang, datang membawa semangat ayo kerja, kami pasti. Bahkan ada musik, ya, di pasar awal.
para bupati wali kota, juga camat, lurah, para desa yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para pejabat pemerintahan di Bima Arya, Pak Dirjen, yang hadir di sini pada Dirjen. Dan berupa nanti mohon kepada pemerintah atau mewakili. Hadirin sudah mulai dilantarkan dari motor utara ya, Pak. Kita gulirkan sejak tanggal 1 Juni
yang lalu di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik pada tataran di Jakarta, unit eselon 1, dan juga di kantor-kantor wilayah kita. Di perusahaan-perusahaan modern ada namanya corporate culture, ada namanya budaya korporasi. Dan dalam sejarah manajemen sangat terlihat bagaimana budaya perusahaan itu bisa membawa terobosan-terobosan dan kemajuan-kemajuan yang sangat signifikan yang dialami oleh satu perusahaan dengan satu budaya baru, dengan sistem nilai budaya baru. Bahkan dari studi-studi perkembangan ilmu ekonomi dan juga kemajuan yang kita katakan, kami pasti, saya berharap ini diinternalisasi sebagai satu sistem nilai, sebagai satu budaya birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tidak hanya merupakan slogan-slogan di bibir saja, kami pasti, tetapi dia merupakan internalisasi dalam sistem nilai kerja kita, bahwa kita adalah orang-orang profesional. Kalau kita belum profesional, tingkatkan diri menjadi seorang profesional. Profesional di dalam bidang Anda. Kalau Anda di bidang Yankum, di PAS, di imigrasi, kemampuan pengetahuan perundang-undangan, teknis perundang-undang, dan teknis pelaksanaan keimigrasian, teknis pembinaan di PAS, perancang di Yankum, sehingga Anda menjadi seorang yang profesional. Dituntut kita menjadi orang-orang yang profesional. Seorang profesional bertindak betul-betul menjadi seorang apa namanya pekerja yang punya skill. Dia punya skill dalam bidang kita, punya skill yang baik. Dengan skill yang baik kita menjadi seorang yang profesional. Kalau kita belum skill, belum ahli dalam bidang kita, belum sempurna, belum baik dalam bidang kita, kita harus meningkatkan, belajar. Baca buku. Buat tua begini saya masih terus membaca. Sudah capek sebetulnya membaca dari dulu, dari zaman sekolah. Tapi pengetahuan, kemampuan kita untuk melihat sesuatu, pengetahuan kita harus dengan cara membaca apapun itu, terutama yang berkaitan dengan bidang dan tugas atau tupoksi kita masing-masing. Jadi dalam artian kita menjadi bagian melakukan tugas bersinergi dengan unit kerja kita, bersinergi dengan antar unit kerja kita demi mendorong satu apa namanya usaha yang bisa menimbulkan sesuatu yang lebih besar. Tidak solo ya, tidak menjadi seorang yang bekerja dengan dirinya sendiri sebagai seorang pertapa, tetapi dia bekerja melahirkan satu sinergitas. Ya. Secara kimiawi bersinergi itu bisa meledakkan sesuatu. Bisa menimbulkan sesuatu yang lebih besar ketimbang kita makhluk-makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada dari kita ini yang bisa mengklaim dirinya sebagai sesuatu yang paling sempurna. Kita perlu kerjasama, bersinergi yang baik, diperlukan. Seorang pimpinan juga harus mampu mendorong sinergitas di antara unit kerja yang ada di bawahnya. Tidak hanya mendengar laporan saja, tapi mendorong supaya terjadi sinergitas, kekompakan yang menimbulkan rangkaian kerja bersama, menimbulkan arak-arakan bersama, bersinergi untuk mewujudkan satu kerja. Diperlukan sinergitas. Tidak hanya di lingkungan kerja kita, mungkin di antar unit kita dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan mungkin dengan yang lain. PAS bisa bekerja sama dengan unit-unit usaha di sini untuk bisa bekerja sama meningkatkan keterampilan para napi-napi yang ada, menimbulkan membina kerjasama dengan tukang las untuk membina keterampilan atau bengkel motor atau apa itu, supaya bisa bekerja sama menggunakan tenaga-tenaga warga binaan kita untuk terlatih untuk itu.
kreativitas dibutuhkan untuk bisa menggiatkan roda organisasi kita, roda organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan transparansi yang saya katakan sangat penting. Sekarang era zamannya transparansi, pertanggungjawaban keuangan, tanggung jawab kerja tidak ditutup-tutupi, diperlukan transparansi untuk ini. Ya. Nah, di era zaman sekarang, era keterbukaan informasi, era transparansi sangat dibutuhkan dalam suatu birokrasi negara, dalam suatu apalagi kita termasuk unit-unit layanan publik kita harus betul-betul transparan. Tarif, walaupun dia di urutan terakhir, inovasi ini sangat penting sekarang. Tanpa inovasi kita status quo, business as usual, bekerja ya begitu aja, rutinitas, tidak ada kreasi, tidak ada inovasi. Seorang pemimpin harus mampu berinovasi. Tidak puas dengan apa yang kita capai sekarang, unit layanan paspor kita, kalau hari ini tiga hari baru selesai, kita harus berupaya nanti 2 hari, nanti berapa hari. Kalau unit layanan kita itu bagaimana caranya supaya publik langsung bisa mengetahui proses sampai di mana layanan dia. Dengan sistem SMS Anda jemput paspor saya, paspornya. Dalam masuk di lapas dia pakai sistem antrian computerized, pakai online sistem dan lain-lain. Pendaftaran online, semuanya dilahirkan dari inovasi-inovasi kreatif. Ya. Manusia bisa berkembang karena inovasi. Semuanya dimulai dari pertanyaan. Kalau orang tidak bertanya lagi, dia tidak bisa maju. Ya. Mengapa? Mengapa begini? Mengapa begini? Kalau kita bertanya, kita harus mencari jawabannya. Ya. Mengapa begini lambat? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Ini mendorong inovasi. Ya. Jadi saya mengharap saudara yang ada di sini, sistem nilai yang 5 butir ini, profesionalisme, akuntabel, ya, sinergi, transparan, inovasi, ini menjadi sistem nilai yang mendorong kita untuk bekerja lebih baik ke depannya. Diperlukan sistem nilai yang baik. Sama akan banyak negara-negara asing masuk, maka kewaspadaan juga khususnya ke beberapa negara-negara yang selama ini banyak melakukan pelanggaran keimigrasian. Kita tetap menjadi petugas-petugas imigrasi yang profesional, ramah, tidak mencari-cari kesalahan. Sekali lagi saya ulangi, tidak mencari-cari kesalahan, tapi kalau ada kesalahan, tangani secara profesional. Tangani secara profesional. Ya, masih banyak sering kejadian mencari-cari kesalahan. Membuat-buat kesalahan. Ini jangan SMS bisa dengan mudah datang ke saya atau kepada orang lain yang mengenal saya, masuk ke saya, dan biasanya saya langsung boleh tanya Pak PLT, saya langsung forward. Ya, jadi saya berharap profesionalisme kita, pelayanan publik kita di keimigrasian supaya ditingkatkan terus, diperbaiki terus, sehingga rakyat senang dengan pelayanan publik kita. Adalah untuk belanja pegawai. Di sini terlihat ada ruang pelayanan sebelum kami adalah ruang laktasi yang mungkin Bapak bisa melihatnya, dan ruang laktasi dan ruang penyandang anak serta ruang perpustakaan. Dan untuk mengakomodir daripada penyandang cacat, kami menyiapkan juga untuk kursi roda dan juga ya nanti. Dan kami perlu jelaskan di sini bahwa dari kantor imigrasi kelas 1 khusus Pangkal Pinang telah melakukan proses prosesnya, dan itu sudah diselesaikan pada bulan Juni. Ini 3 hari. Ini SMS Pak, 10 tahun.
Mana nih, mau keluar? Iya. Ini paspor baru atau perpanjangan? Istri perpanjangan. Iya, istri perpanjangan kamu? Saya sudah. Sudah, oh, selesai. Ini ngomongin istri aja. Tinggal anaknya, Pak. Oh, untuk anaknya? Iya. Waktunya singkat. Iya, iya. Ujung. Kita Bapak. Jadi contohnya seperti ini. Dan pada saat sore ini mereka akan memperagakan jadwal Bapak dengan salah satu materinya itu adalah tentang polimidin yang biasanya berlangsung dari jam 9 sampai jam 11, namun kemudian karena waktunya pendek sudah kami simulasikan jadwalnya untuk sekitar 7 menit untuk menyingkat waktu. Saya persilakan kepada saudara konselor untuk memulai. Saya persilakan. Sebanyak ada 232 instrumen dan kemudian tiap instrumen itu yang terpenuhi diberi bobot skor 2 yang baru sebagian terpenuhi mendapatkan bobot nilai 1 dan yang belum terpenuhi 0 dan kemudian sehingga apabila seluruh instrumen terpenuhi skor yang didapat adalah 464 atau 100%. Dan untuk lapas narkotika pada tanggal 2 Juli 2015 oleh tim gabungan dari Dijenpas dan lapas kelas 2 Pangkabinang telah diadakan audit lapas yang berbasis HAM. Waktu itu kami mendapat skor 261 baru 61%. Dan kemudian dari capaian ini kami segera bersama-sama dengan seluruh staf di sini mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dan pada tanggal 4 Agustus yang lalu diaudit ulang oleh tim dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Bitung dan hasil skor pada saat di audit itu lapas narkotika memperoleh skor 348 atau 81,69%. Demikian Bapak Menteri yang kami hormati, laporan singkat dari kami tentang khusus kalian ya, saudara-saudara Pemina, Presiden mana nih? Ya. Saya pertama mengapresiasi kegiatan yang terjadi di sini untuk mau merubah diri, untuk mau karena menggunakan uang yang cukup besar untuk program rehabilitasi desa. Tahun ini, menurut BRN,
rehabilitasi sebanyak 100.000 orang dan itu adalah cukup besar mencapai sekitar hampir 1 triliun. Itu bukan jumlah uang yang kecil dan itu belum berarti apa-apa kalau kita membandingkan sekarang dengan 2 narkoba yang ada di tanah air kita yang diperkirakan mencapai 4-5 juta. Dan demikian Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi bandar-bandar internasional untuk memasukkan barang alam itu dan seperti kalian hilang. Kalian menjadi korban, kalian umurnya ini rata-rata masih usia produktif. Masih 20-30 tahun lagi umur kalian untuk ke depan, untuk anak kalian, kalau kalian sudah menikah, untuk orang tua kalian kalau kalian belum menikah, atau untuk calon istri kalian untuk kalau kalian nanti menikah pada gerangnya. Kalian masih punya masa depan, tetapi dengan satu catatan bahwa program rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah ini, di mana negara mengeluarkan dana untuk itu, kalian gunakan sebaik-baiknya. Dan kalian juga di samping bertobat dan program ini berhasil, kalian juga harus meningkatkan keterampilan kalian. Ya, kalian harus menggunakan waktu kalian yang ada di sini untuk betul-betul memperbaiki diri dan mencari keterampilan-keterampilan apa yang bisa sesuai dengan talenta kalian. Apakah melukis kan? Atau membuat seperti ini apa namanya perahu layar kan? Atau apakah itu semua? Memang kita masih mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, tetapi saya percaya kalau memang kalian mau merubah diri dengan fasilitas terbatas juga kalian bisa membina diri, melengkapi keterampilan kalian melalui tempat yang terbatas ini. Bagian pas, sekitar 15.000 dari seluruh Indonesia nanti, mudah-mudahan, bisa kita lakukan gerasi. Mungkin kalian bagian daripadanya. Ya. Dan nanti untuk terus mengikuti program rehabilitasi, tapi tidak di dalam, tetapi kamu keluar. Kamu tidak lagi di tempat yang membatasi dirimu ini. Tetapi dengan satu kewajiban, kalian harus ikut terus program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Karena tanpa program ini, kalian akan kembali kepada kebiasaan lama. Ya. Tetapi di atas semuanya itu adalah kemauan diri, kepercayaan diri, kemampuan melawan keinginan-keinginan itu. Ya, kalau kalian lemah, kalian jatuh. Tapi kalau kalian kuat dan pasti kuat, pasti mampu, kalian akan berhasil. Ya, tunjukkan kepada orang tua. Tunjukkan kepada istrimu kalau kamu sudah berkeluarga. Tunjukkan kepada pacarmu kalau kamu masih berpacaran. Tunjukkan kepada masyarakat sekitarnya bahwa kamu adalah orang-orang yang telah berubah.